Saya Muhammad Solihin, Anda menyaksikannya Jawa Tengah. Metode pertukaran santri jadi salah satu yang berbeda di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kabupaten Kebumen. Metode ini juga dilakukan sebagai upaya memperkenalkan Islam kepada dunia internasional. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Salah satu pesantren tertua se-Asia Tenggara ini tanamkan nilai tasamuf atau saling menghormati dan menghargai pada santrinya. Festival Budaya Internasional dan Pertukaran Santri merupakan salah satu upaya memperkenalkan para santri akan kemajemukan budaya baik di Indonesia maupun dunia. Santri diajak memahami keberagaman dan nilai toleransi antar sesama. Ketika budaya-budaya itu ternyata bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran keislaman, maka why not itu untuk tidak diterima. Jadi dari sinilah maka dengan pola yang baru yang dan berpegang pada tamasuk bil qotimi sholih dengan apa yang sudah digariskan oleh para pendahulu kita, maka jadi muncul adanya pertukaran budaya atau penyajian budaya dari berbagai negara. Membekali santri dengan kewirausahaan dan kemandirian adalah bentuk pendidikan pesantren Al-Kahfi Somalangu dalam menggelorakan ajaran Islam. Di sini juga santri diajarkan untuk berwirausaha seperti itu. Karena salah satunya juga Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang seperti itu. Jadi basically-nya ya untuk mengajarkan santrinya seperti untuk berwirausaha. Selain masjid kuno di pondok pesantren ini, juga terdapat prasasti yang menjadi bukti kisah ulama negeri Yaman, Syaikh Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani, dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.